Official TV. Penyanyi tersohor negara Datuk Seri Siti Nurhaliza mencuri tumpuan apabila hadir ke Minggu Fashion Kuala Lumpur dengan menggayakan jam yang dianggarkan bernilai RM1 juta. Menerusi platform TikTok, seorang pengguna berkongsi babak Siti atau lebih mesra disapa sebagai Tokti menghadiri pertunjukan fashion rekaan Rizman Ruzaimi. Pada perkongsian berdurasi 21 saat itu, sambil kelihatan jam mewah daripada jenama Richard Mille di tangan kanannya. Jam tangan mewah bertali merah serta bertatahkan belian itu dianggarkan bernilai RM1.1 juta. Jom tonton dan menang di channel Berita Pacu Official TV. Pemenang giveaway akan diumumkan setiap 1 bulan sekali dan seramai 2 pemenang akan dipilih. Syarat-syarat untuk menjadi pemenang giveaway di channel ini adalah seperti berikut. Peserta hendaklah komen di setiap video dalam channel ini dan pemenang akan dipilih secara rawak melalui Google Picker. Pemenang bertuah akan dihubungi melalui grup giveaway Berita Pacu Official TV di Telegram dan peserta hendaklah join grup tersebut. Giveaway berupa wang tunai RM50 untuk setiap pemenang. Jom tonton dan menang sekarang bersama kita berkongsi rezeki. Sementara itu di ruangan komen, rata-rata warga maya memuji sikap Tokti yang tidak pernah menunjuk dan riak dengan barangan mewah dipakainya. Menurut mereka, setakat ini Tokti belum pernah berbangga menayangkan harga-harga barangan mewah yang dimiliki melainkan hasil carian dan kajian oleh peminatnya. Tokti kan dia pakai apa pun benda-benda mahal tak pernah tunjuk, tapi dia akan terkantor sendiri sebab peminat Tokti ni suka kaji berapa harga barang yang dipakainya. Layak dan mampu, hasil usaha dia juga kan bertahun menyanyi. Tokti tak pernah tunjuk handbag ke, tunjuk shopping ke apa, memang humble sangat dari dulu sampai sekarang. Official TV.